Hai, assalamualaikum semua. Hari ini adalah hari Jumaat, jadi kita dalam segmen Jumaat Bermanfaat. Dalam segmen Jumaat Bermanfaat ini, saya nak kongsikan banyak perkara tentang fakta-fakta menarik dalam bahasa Melayu yang memberi manfaat kepada kita semua. Jadi hari ini apa topik kita? Saya akan kongsikan berkenaan tentang peribahasa. Ramai orang tahu berkenaan tentang apa itu peribahasa. Ramai orang yang hafal banyak jenis peribahasa, tapi tak ramai yang tahu berkenaan tentang sejarah peribahasa, daripada mana peribahasa, asal-usul peribahasa dan siapa yang cipta peribahasa. Sebelum saya kongsikan dengan lebih lanjut, jom kita kenali dahulu apa itu peribahasa. Peribahasa adalah satu ungkapan pendek dan menarik yang diberikan dengan tujuan untuk memberikan pengajaran, memberikan sindiran dan sebagainya. Peribahasa ini adalah satu bentuk kiasan dalam masyarakat Melayu. Peribahasa telah wujud sejak zaman berzaman, sejak dahulu lagi. Siapa yang mencipta peribahasa ini? Peribahasa telah dicipta oleh golongan cendekiawan Melayu ataupun golongan bijak pandai dalam masyarakat Melayu. Tidak semua orang boleh mencipta peribahasa ini kerana mereka menggunakan akal fikiran yang tinggi untuk mencipta sesuatu peribahasa. Kenapa dikatakan mereka menggunakan fikiran yang tinggi untuk mencipta peribahasa? Kerana mereka menggambarkan sesuatu situasi tentang kehidupan kita dan dirujuk dengan sifat alam semula jadi. Hubungan rapat antara kehidupan mereka dengan alam semula jadi telah membuatkan mereka mencipta peribahasa yang menggambarkan sesuatu situasi dengan sifat alam. Saya berikan satu contoh. Bagai katak di bawah tempurung. Apa makna bagai katak di bawah tempurung? Ya, bagai katak di bawah tempurung membawa maksud seseorang yang tidak tahu berkenaan isu-isu ataupun hal-hal di sekelilingnya. Bagaimana dikatakan golongan ini tidak tahu hal-hal sekelilingnya dan digambarkan dengan katak di bawah tempurung? Kerana tak mungkin seseekor katak di bawah tempurung dapat melihat dan mengetahui apa yang berlaku di sekelilingnya. Disebabkan itulah katak di bawah tempurung disamakan dengan sifat seseorang yang tidak tahu berkenaan tentang hal di sekelilingnya. Jadi anda lihat, menarik bukan? Sangat bijak pemikiran mereka. Selepas ini banyak lagi perkara yang bermanfaat yang saya akan kongsikan kepada anda semua. Jadi teruskan menonton siri video Cikgu Azhar. Jom jadi bijak Bahasa Melayu.